ulang tahun Kota Jakarta yang begitu meriah, sebuah parade getek dan pesta rakyat Ciliwung digelar hari ini. Atau mungkin tepatnya kemarin nih ya, acara yang diselenggarakan untuk kedua kalinya ini telah menarik perhatian warga di sekitar Sungai Ciliwung. Acara diprakarsai oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selama dua hari, komunitas pecinta Ciliwung dan pihak swasta mengajak warga untuk lebih peduli terhadap lingkungan, khususnya bantaran Sungai Ciliwung. Perjalanan menggunakan perahu karet dari Tanjung Barat, Jakarta Barat, tidak berjalan mulus. Beberapa kali mesin perahu sempat mati karena baling-baling tersangkut sampah. Meski pemandangan sekitar masih hijau, nyatanya sampah menumpuk di bantaran sungai. Sementara di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, semua peserta tampak antusias bersiap di garis start. Itulah makanya, yang penting kan kita yang pertama seluruh masyarakat peduli dulu, itu kita ciptakan. Ya, masyarakat peduli, kemudian bersama-sama dengan pemerintah, masyarakat, ayo kita sama-sama, kita pelihara ini. Yang namanya kepedulian itu, namanya perilaku itu kan tidak sekaligus. Jadi kita bertahap kita lakukan, kita tidak boleh menyerah, mengajak masyarakat, jangan buang sampah ke Kali Ciliwung ini. Okay. Parade getek diikuti oleh 15 peserta yang merupakan anggota komunitas pecinta Ciliwung. Garis start dimulai dari Dermaga Kemuning Pasar Minggu dan berakhir di Kalibata. Rencananya, program ini ditujukan untuk mengembangkan sektor wisata dan transportasi di Sungai Ciliwung. Ardia Rahma, Agus Fahmi, laporkan.